Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfat Roma dari SDN Dinas Seni Kulon 1 Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harjo dari SD Negeri Karangtengah 01 Batang. Yeah.
Itu berkaitan dengan ilustrasi gambar, itu saya sangat tertarik
karena saya belum pernah lihat di sekolahnya. Kalau di balik flashback yang waktu sebelumnya ini, kalau memberikan narasi gila di arti itu berbasis aset, ya, kekuatan itu berbasis aset, itu berbasis masalah, jadi masalah ya. Dan ini sama, pertanyaannya itu sebetulnya Arjo, karena tadi dengan narasi sekolahnya yang sempit, kalau pembangunan harus ke atas, kemudian ada statement ingin menanam. Ini saya gambarnya itu selalu tadi saya cekikik sendiri mau taruh gambar sendiri itu bahwa sini saya tidak pantas ya ibu gurunya itu kasih tangan dulu lah judulnya itu student in the future artinya itu masa depan itu seperti apa harapan dari saya itu sekolahnya itu impian sekolah impian tujuannya itu sekolah Harinda itu ada tempat bermain, ada laman, ada taman, kemudian depannya itu juga jalan raya ini SMA Sumber kurang lebih seperti ini jalannya. Kemudian dalam proses suasana pembelajaran itu anak-anak saya bercengkrama dalam proses pembelajarannya saling berbagi pikiran, saling memberikan pesan moral, pesan nasihat satu sama lain. Saya pernah mendapati dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ada anak yang kebutuhan khusus lah, terutama di bagian fisik. Tapi suasana mereka itu tidak membuli, tidak menjelek-jelekan, tapi mensupport. Bahkan ketika anaknya itu memang jalannya itu susah, tapi kalau main sepak bola itu sangat disupport satu sekolah. Jadi itu memberikan nuansa pembelajaran dan nuansa di sekolah itu menjadi lebih hidup satu sama lain itu dalam konteks suasana pembelajaran karena itu di luar untuk kuliah atau di luar saat pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian harapan ini bahwa itu ibu guru sebenarnya ibu gurunya ya itu adanya ya Allah mesti saya tak pernah mengalami sendiri itu ada love itu kan dia kasih saya kepada menteri saling menyayangi menterinya mungkin di tengah itu ada gambar salaman tapi belum kuat-kuat kayak gitu akhirnya terjadi kecil salaman akhirnya kita kolaborasi satu sama lain untuk bapak ibu gurunya saling bahkan saling membantu, support satu sama lain berkaitan dengan sebelahnya ide-ide, gagasan-gagasan yang saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan sekolah, mewujudkan program-program sekolah yang mana nanti kedepannya tujuan tujuan akhir adalah untuk murid, untuk anak-anak berpihak kepada murid dalam suatu suasana tujuan belajar di sekolah tersebut. Kemudian itu ada tulisan menggambar kepala sekolah berikut sekali tidak kuat saya. Yang kita tahu terus akhirnya saya bentuknya sebuah tulisan kepala sekolah seperti apa yang digambarkan itu memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolah, memiliki harapan yang tinggi tentang sekolah tersebut, tentang program-program tersebut, program yang memang diperlukan diberantaskan di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memastikan pembelajaran berjalan efektif. Kemudian yang selanjutnya memanfaatkan waktu secara efisien dan meminimalisir stres serta konflik. Tentunya di sekolah itu pasti ada konflik ya, baik itu SD, SMP, SMA dan menjadi romantika sebuah sekolah. Tidak ada konflik itu, bu, romantika bu. Kalau sebuah problem itu kita jalani ya kita semakin tidak nyaman di sekolah tersebut. Tapi kalau problem itu masalah itu sebuah romantika di dalam kehidupan berumah tangga umpamanya gitu ya itu sebagai sesuatu yang asik gitu ya. Batang punya sendiri langkah-langkahnya. Ini JGP-JGP serius. Serius banget. Ya. Ini 5 rius ini ya. Ini
Pak Udin. Oh Pak Dian. Gih, tadi saya belum mendengarkan program rancangan program yang dibuat oleh Pak Udin. Begitu. Yang saya mau sampaikan sebenarnya di sini saya sangat mengapresiasi ketika ada murid yang mempunyai keterbatasan fisik nih, sama milik sekolah saya juga ada. Jadi kami tidak mendiskriminasikan anak tersebut, kami mensupport semua. Kalau di tempat saya juga ada tangannya yang kecil satu, tapi dia pede sekali, sering menjadi pemimpin upacara juga. Jadi Bapak Ibu Guru juga mengapresiasi, teman-temannya juga tidak ada yang mengucilkan istilahnya, sama seperti miliknya Pak Udi di SMA 1 Subang ya Pak Udi. Itu saya bangga punya murid yang seperti itu. Jadi dia juga minat belajar, semangat belajarnya tinggi, bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya. Kemudian ketika itu juga pada saat itu percaya dirinya anak tersebut juga tidak turun. Bertukar tempat duduk atau bertukar laptop dan minta pasangan masing-masing untuk membaca rencana program Anda dan meminta mereka untuk mereview dan memberi umpan balik. Berikan komentar atau tanggapan pertanyaan untuk perbaikan. Waktu untuk mereview dan memberi umpan balik hanya 15 menit Bapak Ibu ya. Kemudian silakan Bapak Ibu saling bertukar rencananya, bisa juga langsung bertukar laptop masing-masing. Bapak Ibu ya. Siap. Oke, mulai dari Bu Ferry, silakan berhitung yang keras. 1 2 3 4. Dwi. Ya, lanjut. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Oke, sekarang saling bergabung dan bertukar laptop masing-masing dan bisa dibaca dulu masing-masing programnya, lalu bisa memberikan pandangan ini. Bisi-bisi juga boleh. Yang dilakukan Bu Feni itu sangat bagus untuk meningkatkan kemampuan anak untuk berbicara karena masih katanya TKG. Jadi Bu Feni ini membuat program bercerita setiap hari. Jadi satu anak bercerita setiap hari, bisa bercerita pengalamannya, bisa bercerita di rumahnya dia seperti apa, kemudian bisa bercerita apa yang disukai seperti itu. Ini di programnya Bu Feni. Dikemas menarik supaya anak-anak itu semangat dalam melaksanakan program tersebut. Nah, ini rencana saya nantinya untuk permainannya itu ada, karena ini Jurassic, jadi itu kan identik dengan dinosaurus ya. Nanti kegiatannya akan saya namakan dengan nama-nama dinosaurus seperti misalnya Tyrannosaurus atau T-Rex. Menjelang lomba bulan bahasa, kami atau saya dan termasuk Noh
tetapi rekan seru pun sering berkolaborasi dalam melakukan seleksi menjaring peserta didik yang memiliki bakat dan kompetensi terkait dengan bahasa dan sastra yang digunakan untuk cabang lomba bahasa Indonesia, dan kami latihan bersama-sama. Mungkin dengan kolaborasi itu tujuan kita untuk melatih peserta didik terlaksana ya Bung Novi, dan alhamdulillah kemarin juga mendapatkan 4 ya untuk Madin ya, urutan keempat. Kemudian, apa kompetensi yang masih perlu Anda kuatkan untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah Anda? Untuk kompetensi yang masih perlu saya kuatkan di sini mungkin terkait program tentang kepemimpinan, karena dalam menjalankan program ini, meskipun saya sering menjadi kepemimpinan dalam pembelajaran atau guru, tetapi terkait dengan rencana program yang akan saya jalankan atau program ini karena belum berjalan, jadi belum ada pengalaman. Nah, mungkin di sini saya perlu banyak belajar kepada senior, terutama yang kemarin Bu Novi sudah menjalankan program terkait dengan Sanggar Bahasa dan Sastra ya Bu Novi. Nah, mungkin di sini saya harus belajar tentang kepemimpinan selain di kelas ketika menjalankan program ekstrakurikuler itu bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinarti dari TK Wapati Menjangan Kecamatan Subang. Di sini saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, untuk lembar identifikasi kekuatan diri. Pertanyaan yang pertama, apa kompetensi yang menjadi kekuatan diri Anda untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah Anda? Jelaskan. Saya mampu memimpin program yang sudah saya jalankan dan mampu memimpin dalam proses kegiatan program saya, yaitu Komajar. Komajar itu singkatan dari kolam bermain dan belajar. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa kompetensi yang masih perlu Anda kuatkan untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah Anda? Kompetensi yang masih perlu saya kuatkan untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah adalah pengembangan diri beserta orang lain. Sebab dalam menjalankan program ini saya tidak sendiri, tetapi harus melibatkan orang lain, sehingga nantinya menjadi rekan kolaborasi dalam menjalankan program saya ini. Terima kasih. Pernah mendengar sesuatu di masyarakat? Kebersamaannya. Guru penggerak nih masyarakat. Kadang kalau satu enggak tahu. Program buku penggerak ini 85% enggak tahu. Bahkan yang namanya pengawas. Pengawas dewe kadang kala enggak tahu. Tentang guru penggeraknya tahu ya, karena memang tidak terjun ke sana. Jadi bahkan yang namanya kepala sekolah yang tidak menggeliti tentang guru penggerak juga tidak tahu. Untuk itu sekarang kita akan sampaikan sejauh mana kalian panjenengan ini tentang guru penggerak. Ada perencanaan, kemudian ada refleksi, kemudian ada tantangan-tantangan, ada perbaikan juga. Untuk itu pada siang hari ini di sana saya menuliskan tidak nyambung gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa perbaikan? Nah, harus runtut ada kesinambungan. Kompetensi apa tadi yang dipraktikkan yang baik? Kemudian yang kedua, tantangannya kalau bisa seperti menggunakan kata, kemudian
master dan aplikasi lain yang bisa menunjang dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu kreativitas dalam metode pembelajaran. Jadi pembelajarannya biar tidak memakan agar lebih menarik, itu kita menciptakan metode pembelajaran yang diinginkan oleh murid. Kemudian dan mengembangkan budaya positif sekolah. Di sini kami dengan kepala sekolah dan rektor Jawa membuat suatu program sekolah yang berbasis pada anak. Itu sebetulnya di tempat kami itu ada program jangka panjang, Pak, dan yang jangka pendeknya itu juga Jumat Kliwon Berkiara. Yang jangka panjangnya yaitu sehari 1000 kita programkan untuk korban, berarti berkorban. Itu dilaksanakan dalam waktu 1 tahun sekali, yaitu pada 2 bulan. Alhamdulillah sudah berjalan 2 kali ini, kita bisa berkorban 1000, walaupun kami hanya 70 anak. Alhamdulillah program ini masih berjalan sampai saat ini. Kemudian tantangannya itu adalah dari dalam sendiri, Pak, yaitu terkadang dari teman sejawat ini ada yang ini bersifat gini. Kemarin pada saat itu kejadian kemarin itu ada salah satu teman sejawat itu, ini kalau program korbannya itu dihentikan di bidangnya dari mana? Sebagai upaya peningkatan kompetensi guru penggerak adalah yang pertama sebagai pemimpin dalam pembelajaran di kelas seperti segitiga restitusi, di mana sebagai kita sebagai guru sudah saya sendiri sudah membantu dalam pembelajaran di kelas seperti segitiga restitusi, di mana sebagai kita sebagai guru sudah saya sendiri sudah membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya di dalam kelas. Nah, yang kedua, sebagai kunci untuk rekan sejawat atau rekan guru di dalam dan di sekolah dalam pembelajaran kelas. Kemudian tantangannya, tantangan yang pertama tadi dalam segitiga restitusi itu kita sebagai guru harus bisa memahami karakter peserta didik, karena untuk kita bisa menanyakan tentang langkah-langkah segitiga restitusi itu kepada siswa, terutama saya sebagai guru kelas 1, itu tidak mudah. Jadi kita harus bisa merangkai kalimat yang isi motivasi yang ingin Anda kuatkan. Kemudian apa indikator keberhasilannya? Jadi isinya nanti apa yang menjadi ukuran untuk melihat bahwa kompeten yang ingin Anda kembangkan sudah tercapai, ukurannya kuantitatif atau bisa kualitatif. Nah, kuantitatif itu ya bisa mengatakan kurang sempurna atau belum berhasil dan sebagainya, ya. Jadi yang menjadi ukuran berarti itu. Jadi apa indikator keberhasilan? Apa ini, lembar penguatan juga sudah mengisi. Kemudian kesan-kesan pada hari ini, intinya hari ini itu menurut saya adalah selain kita loka 6, kita juga dari tadi berdiskusi untuk persiapan paret karya.
apa yang akan kita tampilkan di bareng karya sudah mulai memanas hari ini, Pak. Jadi temanya padahal kita sudah menyusun tema, ternyata temanya sudah berubah lagi. Jadi mulai memanas. Kemudian hari ini juga cuaca juga enak, seringnya mati. Kemudian untuk persiapan bareng karya nanti masih ada loka 7 lagi yang sudah fix nanti. Kemudian dari CGP ini terus terang sudah berjalan 5 bulan, saya banyak sekali mendapatkan pengalaman, banyak sekali mendapatkan ilmu, mendapatkan teman-teman yang luar biasa. Menurut saya dari CGP jumlahnya sekitar 300 lebih ini luar biasa semuanya. Terima kasih untuk BP sudah memfasilitasi kita, membantu kita, membimbing kita. Dari yang kita awalnya bingung, tidak tahu harus bagaimana, mulai dari modul 1.1 itu kita bingung, diskusi aja plonga-plongo, ngangong-ngangong. Saat rukol pertama itu ngangong-ngangong, kita tidak tahu. Ketawa bareng. Sampai hari ini sudah banyak ilmu, banyak pengalaman yang kita dapatkan. Jadi menurut saya guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya untuk saya dan kita semuanya. Kemudian bisa diterapkan di sekolah tentunya untuk membantu anak didik kita ke depan agar bisa lebih baik lagi. Kemudian membantu teman-teman rekan sejawat yang belum menerima ilmu dari CGP ini. Kemudian berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan teman-teman yang belum melaksanakan CGP. Terima kasih, Pak. Kesempatannya untuk hari ini saya banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya yang terkait dengan peningkatan kompetensi diri, terkait dengan program-program sekolah. Kemudian dari sini saya belajar untuk menggali lebih dalam lagi terkait capaian, tantangan, kemudian solusi yang dihadapi terkait program-program sekolah tersebut. Kemudian dari CGP ini alhamdulillah sedikit-sedikit sudah melaksanakan perubahan, yang tadinya tidak tahu kesepakatan kelas akhirnya bisa mempraktikkan budaya positif, kemudian KSE, Alur Tirta, coaching dan lain-lain. Dari situlah alhamdulillah ilmu baru, semangat baru untuk murid-murid kami ke masa depan. Demikian, terima kasih. Hari ini saya belajar tadi yang di awal itu adalah tentang bagaimana sih sekolah impian kita 1 tahun ke depan. Memang di awal tidak bisa menggambarkan yang sebenarnya, tetapi tidak mematahkan semangat untuk bisa menggali mimpi lagi. Waktu di awal kan kita sudah diberikan gambaran tentang gali mimpimu, yaitu sekolah mimpinya seperti apa, kondisinya, murid-muridnya. Dan ini tadi kita saya flashback lagi ke belakang. Harapan saya itu sekolah nanti tahun di 1 tahun depan itu ya sekolahnya semakin lebih baik, pendidikannya baik, Bapak Ibu gurunya menyenangkan, tidak lagi tergambar menjadi guru yang serat dan lain sebagainya. Kemudian muridnya juga karena sudah semakin banyak Bapak Ibu guru yang mendapatkan pendidikan guru penggerak, harapannya murid itu belajar dengan senang di dalam kelas, tertarik, kemudian antusias. Tidak lupa juga dukungan orang tua selalu kami harapkan ketika pembelajaran hanya dilaksanakan di sekolah saja, tetapi di rumah tidak ada dukungan sama sekali, sama saja nol. Jadi siswa itu ketika pulang di rumah tidak diperhatikan sama saja, itu harapan saya. Kemudian pembelajaran lain yang saya dapatkan adalah tentang rancangan program. Tadi Bapak Ibu Guru sudah menyampaikan di depan, rancangan programnya hebat-hebat sekali. Jadi kadang saya juga minder sendiri ini sesuai atau tidak, walaupun rancangan program saya juga sudah berjalan Bapak di sekolahan dengan teman CGP yang lain. Itu memang sudah berjalan di awal semester. Itu saran dari ibu kepala sekolah yang lama, ayo CGP bergerak. Walaupun belum ada, kita belum mendapatkan modul yang rancangan program ini, nah itu karena sudah ada CGP yang lama, ayo bergerak, yang baru dihidupkan gitu.
Jadi kami juga mengikuti seperti itu. Kemudian ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini banyak sekali. Mulai dari public speaking, kemudian sosialisasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Untuk masalah modul sudah komplit di situ, sudah dari pembelajaran di dalam kelas sampai dengan di. Saya belajar tentang yang pertama tadi, memvisualisasi sekolah impian satu tahun ke depan. Sekolah impian satu tahun ke depan saya itu sekolah yang terutama bersih, yang nyaman untuk kegiatan pembelajaran, begitu Pak ya. Kemudian yang kedua tentang rancangan program A3 saya sudah dibuat. Nah, di sini tadi belajar banyak dari teman-teman apa yang kurang dari program apa rancangan saya itu. Di sini saya bisa menambahi yang kurang, memperbaiki yang belum tepat, belajar dan saling sharing dengan teman-teman di sini. Kemudian tadi tentang praktik baik. Nah, ternyata tadi praktik baik yang untuk perbaikan yang saya kerjakan ternyata menyimpang dari yang harusnya tentang program, tapi saya mengerjakannya tentang pembelajaran di kelas, begitu Pak. Terima kasih. Hari ini saya belajar tentang memvisualisasikan sekolah impian di satu tahun ke depan, di mana memvisualisasi ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan secara konkret walaupun dalam bentuk gambar seperti itu, Pak. Ya, untuk yang kedua saya belajar membuat pengembangan sekolah dengan alur jabar dan rencana dan atur eksekusi. Selanjutnya melakukan identifikasi diri untuk ke depan seperti itu. Terima kasih. Yang saya tanyakan itu hari ini itu tindak lanjut dan kegiatan penutup bagaimana tentang hari ini saya belajar. Terima kasih kesempatannya. Dulu saat pertama kali mengikuti ini hanya itu ikut-ikutan. Rekan-rekan saya sudah seperti ini, maka saya enggak seperti ini. Enggak, mohon maaf menyita waktu banyak itu. Sedikit dia 2 menit. Ya saya akhirnya saya ikut kayak gini supaya ya sama-sama dengan rekan-rekan saya sudah mengikuti kegiatan seperti ini. Kemudian saya rasakan ini pelatihan seperti apa sampai 2 berbulan-bulan enggak habis-habisnya, enggak ada intinya. Tapi di situ saya banyak belajar di mana hari ini adalah hari-hari detik-detik terakhir di mana kegiatan ini akan berakhir. Dan saya merasakan kalau setelah ini selesai, saya mau ngapain? Saya merasa sudah bergerak-gerak. Saya itu sudah selesai, setelahnya itu mau ngapain? Harus ada kegiatan-kegiatan yang tentunya akan menambah kompetensi saya. Terutama yang tadi saya hari ini belajar adalah tentang bagaimana memanfaatkan kompetensi diri sebagai calon guru penggerak yang tidak hanya di bidang kompetensi manajer saja, namun dengan kompetensi pembelajaran, pengembangan sekolah maupun di sosial yang harus saya kuasai sebagai guru penggerak. Dan saya ini berkaitan tindak lanjut, saya menunggu tindak lanjutnya dari sekolah mitra yang sudah saya datangi, termasuk satu minggu yang lalu itu ada MTS Nurul Hikmah School itu swasta itu bekerja sama dengan SMA Suba berkaitan dengan PMR. Dan ini sekolah Pak Damsel katanya mendengar mau bekerja sama dengan SMA Suba berkaitan ekstrakurikuler, intrakurikuler, kepramukaan. Dan karena itu boleh, saya tunggu tindak lanjutnya supaya kita sama berkesinambungan, berkolaborasi dan memajukan anak-anak kita bersama. Gitu, sekian, terima kasih. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Hari ini saya belajar tentang tujuan program sekolah, membuat rencana program sekolah, merefleksikan posisi diri, mengambil pelajaran, melakukan perbaikan, merencanakan penguatan kompetensi diri. Dalam kegiatan ini memberikan kesempatan bagi saya untuk berinteraksi dengan calon guru penggerak dari kelompok lain dan berbagi pengalaman serta pemikiran. Saya merasa sangat terinspirasi dengan gagasan-gagasan yang teman sampaikan. Terima kasih. Hari ini saya belajar tentang kompetensi yang harus saya kuatkan sebagai seorang pemimpin pembelajaran agar nantinya dapat saya imbaskan kepada peserta didik, terutama ketika melaksanakan program sekolah, agar peserta didik memiliki jiwa kepemimpinan dan juga rasa percaya diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya belajar banyak sekali, Pak.
Yang pertama itu tentang potensi yang dari sekolah, kemudian potensi tersebut dikembangkan. Setelah dikembangkan, kemudian melakukan refleksi. Belajar dari refleksi ini nanti akan dilakukan tindak lanjut. Betul sekali yang di tadi sampaikan Pak Ugiana bahwa program yang dicetuskan Pak Ugiana itu sangat berdampak bagi murid-murid saya, Pak. Terlihat kemarin pada saat mau pulang itu banyak anak yang nangis, padahal cuma satu hari, Pak. Ya cuma satu hari itu, kalau bisa saya minta satu minggu, Pak, jadi punya secara kemudian nanti. Kemudian mengenai program saya ini kita sekarang yaitu berkaitan dengan saya ingin bertujuan untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Jawa, karena di sekolah kami itu ada seperangkat alat gamelan, kalau tidak dimanfaatkan itu nanti rusak. Padahal gamelan tersebut itu kalau mungkin kalau beli sekarang 200 juta saja mungkin tidak boleh, Pak, karena itu pelok selindro terbuat dari perunggu, sebagian besar perunggu. Nah tadi cerita dari Bu BP, tadi ponakannya juga sempat jadi dalang ya, Bu. Nanti saya akan belajar banyak dari Ibu. Ini merupakan informasi baru buat saya, nanti saya bisa belajar banyak dari Ibu. Karena di sekolah kami juga ingin mengembangkan dalang cilik. Untuk sementara kelas 4, kemudian kelas 5-nya Karawitan, kelas 6-nya itu yang nabuh dalam itu, yang wayang. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada kesempatan, Bapak Ibu nanti insya Allah tanggal 21 SD saya ingin mengadakan sekolah budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sempat anu apa yang disampaikan oleh Pak Mono, apa itu CGP, di kampung saya pun dari masyarakat tidak tahu. Dari guru yang ada di sekolah kami pun banyak yang tidak tahu. Kemudian dengan mengikuti kegiatan CGP ini, alhamdulillah paling tidak sedikitnya saya tahu apa itu CGP dan nantinya itu pemanfaatannya seperti apa. Nah, dengan mengikuti CGP ini, apa yang tadi sudah disampaikan tadi ini sangat bermanfaat. Program-program yang sudah ada di sekolah ini sebetulnya sudah ada sebelum saya mengikuti CGP, tapi alhamdulillah dengan saya mengikuti CGP ini program-program tersebut bisa saya runutkan, saya strukturkan sehingga lebih baik lagi. Dan kami kedepannya dengan kepala sekolah ini alhamdulillah juga mendukung sekali, Pak. Walaupun ada beberapa guru yang masih kurang pemahamannya tentang apa itu CGP, nah ini adalah suatu tantangan bagi saya untuk bagaimana memberikan atau paling tidak memberikan pengetahuan tentang apa itu CGP dan kemanfaatannya bagi sekolah. Terima kasih. Yang penting kita adalah bergerak dalam belajar. Lanjut, hari ini saya belajar yang pertama yaitu visualisasi posisi diri untuk sekolah di masa depan. Kemudian yang kedua nanti pengembangan program sekolah yang visualisasikan tujuan program sekolah, kemudian mempresentasikan tujuan program. Kemudian yang kedua yaitu rencana pengembangan sekolah, yaitu kita membuat rencana program dalam bentuk poster ukuran A3 berisi 9 slide. Kemudian kita sesama rekan CGP saling memberi umpan balik. Kemudian yang ketiga yaitu di mana saya sekarang, yaitu kegiatannya identifikasi kekuatan diri untuk melaksanakan rencana program. Kemudian peningkatan, upaya peningkatan kompetensi, tantangan dan perbaikan. Seperti itu yang kita pelajari hari ini, yaitu tadi membuat visualisasi program yang telah disusun, kemudian mengidentifikasi kekuatan diri yang dimana kekuatan tersebut dapat mendukung program yang sudah saya rencanakan. 15 CGP, harapan saya di pendidikan guru penggerak ini, ilmu yang saya dapatkan bisa berdampak baik bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, dan mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Apa itu?
Terima kasih.